Hari ni Kak Long nak masuk sauna. Ha, gendut mendut lah, bukan gendut. Gendut mendut. Mendut, gendut mendut. Tak apa, ai jumpa selimbul nanti kuruslah. Ai nak ambil. Nak get nugget sejuk. Ada muka je tu je pantai. Nugget sejuk. Dia punya kewat ni. Nugget sejuk. Tapi sebenarnya ada permainan mata tu. Sekali beep eh. Tak ada lah, Kak Long ini nak makan untuk ni je. Untuk tenaga saja. Kan mahal. Dia belilah cepat. Tapi dia ada anjing ni pakai rantai lah. Orang punya ni. Orang punya. Ui, handsome you. Oh, yelah tuan puan you. Patutlah handsome pada tuannya. Air Rocky air tu nak pakaikan rantai. Kam, kam, kam. Malaylah orang ni. Aku rasa Ivy, Shelly, Mira. Semua tengah sakit menunggu. Dia masuk ke tadi? Semua masuk. Hari ni treatment yang Kak Long nak buat ni kata orang. Memang agak drastik sikit lah. Nyangkutnya. Sebenarnya kita ni bila kita kena pilih betul-betul produk yang untuk menguruskan badan, bukan dia menguruskan badan. Dia sebenarnya maintain untuk berat badan. So kita kena exercise juga. Jadi kalau kurus secara drastik, dia akan jadi terus lembek. Betul tak? Semua jatuh. Nak-nak yang kata orang bila badan tu memang jenis saiz besar awal dia, bila kita kurus secara mendadak, itu yang membuatkan kulit sagging. Sagging ni maknanya kalau macam muka dah jatuh-jatuh macam tu, lembek-lembek macam tu kan. Dah lagi satu treatment lagi kita nak buat kan. Jadi selepas ambil apa ni untuk kurangkan berat badan tu, dalam masa yang sama exercise jugalah. Jadi mana yang kata orang memang tak ada masa untuk exercise, kita yang kena buat-buat treatment yang kata orang membantu untuk firmingkan badan kita. Macam celah-celah ni yang kata orang berayun-rayun tu kan. Yang berlansir-lansir tu kan. Kalau silat-silat air bulan, dia berlansir-lansir wak. Bila kita angkat je tu dah berlansir gitu kan. Dia ada macam repul-repul gitu kan. Jadi kena buat treatment tu untuk firmingkan. Itulah yang Kak Long buat. Kalau tak, kemungkinan besar badan Kak Long ada sebesar kereta di depan. Kita apa ni? Ha? Audi? apa ni? Ni? Persona? Persona? Oh, ialah mata aku. Oh. Ha, sebesar persona. Tapi okey lagi lah sebesar persona. Kalau sebesar Alphard Fairfire, matilah nak.